Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih bersama kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad ibn Ata'ilah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'alallahu bihi wa bima syayikhina fid daraini amin. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada hikmah yang ke-18. Imam Ibn Athaillah mengatakan, ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Yang artinya, penundaanmu terhadap amal sedang engkau dalam keadaan kosong dari kesibukan, itu merupakan kebodohan nafsu. Kita ketahui bersama bahwasanya kewajiban-kewajiban yang ada pada kita adalah lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Para ahlu hikmah mengatakan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Bahwasanya kewajiban-kewajiban itu adalah lebih banyak daripada waktu. Imam Ahmad ibn Athaillah mengatakan penundaanmu terhadap amal sedangkan engkau dalam keadaan kosong dari kesibukan ini adalah merupakan kebodohan nafsu. Karena apa? Karena di situ kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan petunjuk kepada kita melalui hadis-hadisnya yang salah satu di antaranya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'gas. Ihris ala ma yanfa'uk. Senantiasa kita berusaha untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi kita. Wasta'in billah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wala ta'gas dan jangan sampai kita lemah. Waktu yang kita miliki adalah lebih sedikit daripada kewajiban-kewajiban yang kita harus lakukan. Apalagi kita tidak tahu kita akan mati. Mungkin setelah 1 jam, mungkin setelah 2 hari, mungkin setelah 1 tahun, atau bahkan mungkin sekarang kita akan mati. Tidak ada orang yang mengaku bahwasanya dia itu tahu kapan mati itu akan datang. Maka sudah senantiasa kita jadikan waktu-waktu yang kita miliki itu dengan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Entah itu bermanfaat untuk diri sendiri atau orang lain, bermanfaat duniawi ataupun akhirat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Sahabtu as-sufiyah wa akhadtu minhum kalimatain." Kata Imam Syafi'i mengatakan, saya bersuhbah, saya berteman dengan para ahlu tasawuf. Dan saya ambil 2 kalimat dari mereka. Yang pertama adalah, nafsuka illam tushghilha bitta'ah syaghalatka bil ma'asiyah. Nafsumu, jikalau tidak engkau sibukkan dengan sebuah ketaatan, maka dia akan menyibukkannya dirimu dengan sebuah kemaksiatan. Ini sering terjadi kepada kita. Orang itu tatkala tidak punya pandangan untuk melakukan sebuah kebaikan, maka dia akan melakukan kejahatan atau sebuah kemaksiatan. Sering sekali terjadi pada kita.
Saya contohkan, kalau misalkan kita punya waktu, kita punya ketenggangan sebuah waktu. Kalau kita tidak pakai untuk sholat atau berzikir kepada Allah atau untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW atau untuk menolong saudara kita yang kesulitan, maka kita akan disibukkan dengan apa? Misalkan dengan pergi ke taman kota atau jalan-jalan ke mall atau ngerumpi dengan tetangga-tetangga. Nah, ini nafsu kita kalau misalkan tidak diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan amal soleh, maka nafsu kita akan mengajaknya kepada kegiatan yang di situ ada maksiat di dalamnya. Maka dari itu kita senantiasa isi waktu-waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Tuhanmu sampai yakin itu datang kepadamu, sampai mati itu datang kepadamu, sehingga kita tidak pernah kosong dari sebuah amal soleh. Yang kedua kata Imam Syafi'i, al-waktu illam taqta'uhu qata'ak. Waktu itu kalau misalkan kita tidak pakai, kita tidak menggunakannya, maka waktu itu akan memotong kita. Sudah jelas bahwasanya waktu yang terlewatkan oleh kita dengan kemaksiatan atau sebuah kelalaian, ini tidak mungkin waktu itu akan kembali lagi, akan bisa kita ulangi. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Sedangkan waktu yang berjalan adalah di situ merupakan ada hisab Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita dihitung. Karena waktu adalah merupakan nikmat. Waktu adalah merupakan nikmat. Di mana nikmat itu akan ditanyakan pada hari kiamat. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka sesungguhnya kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Maka dari itu marilah kita gunakan waktu yang masih kita miliki ini dengan kegiatan yang positif. Kegiatan yang senantiasa di situ ada pahala. Kegiatan yang senantiasa di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas. As-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang sering kali manusia itu lupa di dalamnya. Yang pertama adalah as-sihah, yang kedua adalah al-farogh. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah kesempatan. Kesehatan adalah merupakan segala-galanya. Tidak bisa kita bayangkan kalau misalkan seorang yang memiliki kekayaan yang bermiliar-miliar, memiliki keluarga yang banyak, memiliki bisnis di mana-mana, akan tetapi ada yang kurang, yaitu sebuah kesehatan. Kira-kira apakah orang tersebut bisa menikmati hartanya? Apakah dia bisa menikmati keindahan bersama keluarganya? Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat. Nabi mengatakan was'alullaha al-afiyah. Maka mintalah kalian kepada Allah sebuah kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh. Yaitu kesempatan, yaitu waktu. Waktu yang kosong. Berbeda dengan sebagian orang. Saya bingung mau ngapain. Besok saya tidak ada kegiatan. Astaghfirullahaladzim. Besok bisa menentukan bahwasanya dia itu adalah kosong, tidak ada kegiatan. Nah, ini berarti tidak memahami yang namanya ibadatul waqt. Ibadatu al-waqt. Itu ibadah waktu. Sekarang kita kosong, maka isilah dengan kegiatan yang
yang bermanfaat. Besok misalkan kosong, kita juga harus berniatkan untuk mengisinya dengan kegiatan yang positif. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri terhadap segala nikmat yang diberikan oleh kita darinya. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ihalatukal amal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Penundaan terhadap amal sedang engkau dalam kosong dari kesibukan, maka ini adalah merupakan kebodohan nafsu. Kalau misalkan kita senantiasa tidak menggunakan kesempatan tersebut, maka ini adalah senantiasa dari kebodohan nafsu yang ada pada jiwa kita. Sedangkan kita diperintahkan sebagaimana di dalam qasidah Al-Busairi, wa khalifin nafsa wasyaitona wa'asihima. Dan ingkarilah nafsumu dan juga syaitan-syaitanmu. Agar apa? Agar senantiasa kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa bisa ma'rifat, memahami, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Kalau dia mengetahui dirinya adalah senantiasa penuh dengan dosa, maka kita akan mengenal Allah Zat yang Maha Pemaaf. Kita mengenal Allah Zat yang Maha Pemurah. Kalau nafsunya adalah senantiasa dengan kelalaian, senantiasa dengan kekufuran, kufur nikmat, maka kita akan mengenal Allah bahwa Allah adalah Zat yang Asy-Syakur. Yaitu yang senantiasa wajib kita syukuri. Maka dari itu, marilah kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa cinta kepada kita. Allahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Semoga segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita untuk zikir kepadanya, senantiasa menjaga akhir umur kita agar mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.